Beginilah aksi penertiban yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dalam melakukan razia anjal di wilayah Kota Lubuk Linggau. Razia ini dilakukan berdasarkan laporan warga, lantaran perilaku para anjal yang berada di jalanan dinilai cukup meresahkan warga. Razia dilakukan di beberapa lokasi mulai dari kawasan Pasar Mambo, kawasan simpang lintas lampu merah hingga di sepanjang jalan utama Yosudarso Kota Lubuk Linggau. Di mana para petugas Satpol PP sempat diwarnai aksi kejar-kejaran dan kewalahan dalam melakukan penertiban sehingga sempat diwarnai aksi penolakan oleh anjal yang enggan ditertibkan. Berdasarkan data dari Satpol PP Kota Lubuk Linggau, dalam razia ini sebanyak 11 orang yang berhasil terjaring, yakni 10 orang anjal laki-laki dan 1 orang perempuan. Ini ketertiban umum di masyarakat, itu di pasar maupun di rumah. Sementara itu, usai dilakukan pendataan, nantinya para anak-anak jalanan ini akan diberikan pembinaan dan pengawasan di klinik Asyifa yang telah bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau. Tim Liputan, Sriwijaya TV.